Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dr. Rahairul Hamimah Mbak Jodi. Saya seorang pensyarah di sebuah universiti. Saya mengenali SIS dari tahun 2008 lagi dan saya telah melibatkan aktiviti dengan SIS bermula pada tahun 2009 sehingga hari ini. Istimewanya program Sistem Islam ini, mereka bukan saja berbentuk teori, malah berbentuk praktikal, yang mana Sistem Islam menjemput wanita-wanita yang relevan menghadiri kursus mereka seperti program Telenisa, program Makasid Syariah dan juga program-program lain yang berkenaan dengan situasi yang dihadapi oleh wanita berkenaan. Mengenai program SIF sangat bermanfaat, terutamanya mengenai perundangan, khususnya perundangan mengenai wanita dan juga keluarga. Tak banyak NGO-NGO yang memberi penerangan mengenai perundangan kepada wanita-wanita di luar sana. Pada pendapat saya, bagi menghadiri satu-satu kursus, fikirkan tentang manfaat dan ilmunya. Jangan fikir kontroversi di sebalik sebuah nama NGO tersebut. Masa ini, saya sangat terbuka dan apa-apa konten yang saya dapat daripada Sistem Islam, saya juga rujuk kepada mereka yang pakar dalam bahagian itu dan saya tidak ada masalah sama ada isu itu kontroversi atau tidak kontroversi. SIS perlu wujud di Malaysia kerana SIS merupakan NGO yang sangat lantang, sangat berani, mendapat support daripada peringkat akar umbi seperti ibu-ibu tunggal yang pernah mendapatkan khidmat nasihat daripada SIS.